Tanggung jawab orang beriman ialah mendamaikan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pernah berkata dalam salah satu ceramahnya, orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah bila ada dua orang beriman yang berselisih. Tidak dibiarkan terus berselisih. Kalau ada dua orang berselisih, orang lain yang ada di sekeliling bertanggungjawab untuk berusaha mendamaikan. Hal ini kerana tanggungjawab orang beriman ialah mendamaikan, bukan meletakkan minyak pada api perselisihan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk membaiki hubungan kita sesama orang Islam, dan kita mendamaikan orang yang bertelingkah. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat.